Halo, Selamat pagi semuanya. Ini saya tunggu sampai setidaknya tiga, 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 mahasiswa ya yang masuk ya. Karena kan kalian hari ini presentasi. Dari DFD flowchart yang sudah kalian buat ya. Iya, Pak. Hari ini presentasi berarti ya? Betul. Kalau persen, kan itu kan DFD-nya itu eh, perkelompokan ya, eh, Pak? Iya, kan, cuma satu kelompok, kan, Mas? Oh iya, mak iya, maksud saya, uh, apakah dfd nya juga sama gitu? Sama ya? Oh. Iya, sama kan Iya, sama, sama dong. sama, Pak. <laughs> mak, kecuali satu kelompok bikin dua sistem, Mas, baru dua DFD yang berbeda, kan? Jadi, kan, DFD, flowchart perancangan input outputnya. Oke, okay, sudah tiga ya. Kita mulai untuk kelas ini. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oh, left mana sih, haba? Ya siapa, apa-apa. Uh, selamat siang semuanya. Terima kasih yang sudah uh, bergabung di pertemuan ke... ini pertemuan ke sebelas, kayaknya pertemuan ke sebelas dari Matakuliah uh, Eh, analisis dan desain sistem formasi. Nah, pada pertemuan ke hari ini kita akan membahas ya terkait dari uh, DFD dan juga flowchart yang teman-teman semua sudah buat ya uh, sebelum kita mulai untuk program hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu agar diskusi kita pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran dan apa yang kita diskusikan bisa menjadi hal yang bermanfaat dan juga berkah untuk kita semua berdoa agama dan kepercayaan masing-masing mulai oke okay, ya selesai uh... oh ya untuk nilai UTS ya uh, baru sistem informasi yang sudah selesai saya koreksi ya uh, jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan berapa dan sebagainya bisa langsung personal chat kepada ke saya uh, kemudian untuk uh, yang TI ya uh, masih dalam proses pengoreksian Setiap ini masih dari yang kelas karyawan terlebih dahulu nanti baru kemudian masuk yang ke kelas reguler ya seperti itu eh uh, Ini ntar ya, semester enam, mm. an, semua sekali ya, oh. semester. Untuk yang kelompok ini kemarin siapa yang mensubmit ya? Mas Nana ya? Cuma ini ada dua submitan antara Mas Nana dan Mas Haba. Ini mau yang digunakan punya siapa ya? Karena ini dua hal yang berbeda. Halo, Mas Nana? Ini Mas Aba juga live, ke mana ya? Halo, halo. Ini Mas Mas Nana ada suara Mas Nana? Ma atau Mbak Saida? Halo halo. Ini mau dimulai atau tidak perkuliahan hari ini? Gimana mas? Saya nah, punya sakit abad pak. Gimana jadinya? Iya. Pakai punya haba Pakai punya haba ya. Cuman punya haba, lumayan berantakan ya, ya. karena dia watermark belakang TTS itu jadi menghalangi semuanya. Nah, iya, makanya itu, Pak. Dan juga ini di FD-nya mana ya? Kok nggak ada di punya haba ya? Kalau yang punya saya itu baru saya yang menjajin yang saya tetap. Nah, ini gimana? Saya kondisi langsung kan belum Nah, yang... nah, cuma gimana? Satu kelompok kok beda-beda. Iya, -beda? ya, maksudnya harusnya ini kan menjadi koordinasi yang bersama, ya. Gitu kan? Apalagi ini, DFD juga punya yang Mas Nana pun, ya. Itu masih hanya sekedar mana nih masih hanya sekedar halo 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 iya kedengaran nggak suara saya Masalah. Ya, kalau ini mau Pak, saya sempat keluar, Pak, tiba-tiba. Iya. -tiba. Nah, ini saya lagi nanya nih. Ini mau menggunakan file-nya siapa? Karena antara punya Mas Haba dengan Mas Tana berbeda. Pertama. Yang kedua adalah... Uh, ini saya malah nggak melihat kok punya Mas Haba ya. Itu malah udah langsung masuk ke wireframe, desain, dan sebagainya. Sementara ini kan belum belum ke arah sana, Mas. Kita masih, hanya, masih di tahap DFD dan flowchart bahkan kita baru akan masuk IRT di pertemuan next week kedua yang ketiga adalah jika ingin menggunakan punyanya Mas Tana itu pun juga tidak lengkap di FD yang Mas Tana buat saya ini ini dia di FD atau flowchart mas ini Iya, <tuh> ya ini pun juga bukan bukan DFD ya, kalau saya lihat ya. Ini 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 tidak ada entitas berhubungan dengan entitas seperti itu. Dari... Ini pun misalnya mau kayak gini, mas Nana ya, itu DFD itu bertingkat mas, ada dari diagram konteks ada kemudian dari level 1 dan level 2. Seperti itu. Itu so, saya sama main yang sebelumnya tuh. Saya kan sudah membahas di pertemuan 9 ya, ya kan terkait di FD, terkait di, terkait voucher juga. sudah saya jelaskan juga do's and don'ts-nya, penggambarannya, simbol-simbolnya. Tidak ada ekstra entiti berhubungan dengan ekstra entiti, Mas. Mas Nana mana? Dan yang Mas Nana gambarkan ini saya nggak tahu nih. Ini level berapa? Diagram konteks kah? Level 0 kah? Level 1 kah? Level 2 kah? Atau bagaimana? Enggak ada keterangan keterangan data yang mengalir juga. Coba kita kita bandingkan deh ya. Eh. Uh... Iya salah. Saya melafalkan. Keluar kan diagram konteksnya kita bandingkan aja nih langsung ya antara keduanya nih langsung kita langsung apa namanya kita langsung sandingkan mana nih saya coba share screen ya sudah kelihatan ya nah kita coba lihat ini mau di kalau misalnya kita melihatnya ada satu proses ini masuknya ada diagram konteks karena kalau misalnya level 1 tidak mungkin seperti itu ini pasti masuk diagram konteks cuma ini aliran datanya apa? Input data, ya. Korang juga tahu ini ada input data seperti ini. Cuma apa? Entitas, eksternal entity, staff, login, pemenjaban buku. Coba menurut, menurut Mas, nah. menurut Mas Nana deh sama mas haba kira-kira kok -kira. seperti ini yang merupakan proses yang mana iya Pak iya yang mana oke. merupakan proses kalau yang entity itu adalah yang uh, adalah uh, itu staff pak oke jadi untuk login menjaman buku dan yang lainnya adalah proses iya nah correct coba kemudian lupa digambarkan menggunakan simbol external entity staff only staff only emang nama sistemnya adalah staff only bukan pak nah ini apa jadi staff only Harusnya apa ini kayaknya perpustakaan kan ya pak Kayaknya, pak oh, apa ks itu e srs ks perpus pak ya eh, perpustakaan pak iya sistem formasi perpustakaan ini harus di sini nih ini ada nama sistemnya kemudian emang cuma staff doang nya Yang bisa menggunakan hanya staff. Iya, Sekarang saya tanya. Staff ini terbagi lagi nggak? Ada admin perpus, kemudian mungkin ada admin doang, kemudian ada mungkin supervisor atau gimana? Atau ya udah hanya satu role saja, staff? Tok. Nah, takut, Pak. Nggak ada untuk Berarti staff itu yang yeah. nanti mengatur Buat peminjaman buku Yang ngatur koleksi buku Yang ngatur uh, Apa namanya uh, Apa namanya Data peminjam bukunya dan yang lainnya Berarti satu tok dia hmm. Gak ada lagi yang bisa ngakses sistem itu tersebut Gak ada kok Itu gak ada umum ya udah misalnya memang tidak ada udah batas hanya satu staff saja satu staff data pajak yang dimasukkan dan data apa saja yang dia terima input dan output yang diberikan oleh staff tersebut apa itu diagram konteks kemudian turun ke apa ke level satunya mana level satu Jadi sudah saya tuliskan jelas kan di sana nih level satunya Baru kemudian dari staff dia kepecah nih, ada berapa proses di dalamnya? Ya ada peminjaman buku gitu kan. Ada kemudian ada login ya, ada login, ada kemudian peminjaman peminjaman buku, ada pengembalian buku, penyimpanan buku, pengembalian buku dan pembayaran denda. Ya itu semuanya. Di apa? Eh, apa? yang kami buat tuh enggak enggak Penyebabnya nggak masalah nggak masalah mas nggak masalah nggak masalah ini maksudnya tapi harus jelas ini ketika staff nanti di level satu ini diubah nih ya kan yang menjadi proses ini menjadi proses login proses pinjaman buku pinjaman buku dan seterusnya terus ngalir kemana data store-nya di saat juga tabelnya apa dia disimpannya di tabel apa kalau misalnya ke pemenjaman buku ini kan dia ada crude-nya kan CRUD-nya. Kalau mungkin ada ekspor perian ya, ya betul. itu juga bisa tambahkan. Nah dari proses peminjaman buku diturunkan lagi ke level 2 mas, diturunkan lagi ke level 2 baru kemudian. baru peminjaman buku, hapus peminjaman buku, ekspor peminjaman peminjaman buku, cetak peminjaman buku, Menyem Pemenyimpanan oh, buku juga sama, tambah, perbarui, hapus. Pokoknya coin adalah dari create eh, nya create, create, update, delete. Ya, tampilannya semuanya ini, Semua tampil. Apa? Semua di Semua apa, Mas? Semua tampil. Ini belum ketampilan, Mas. Masih DFD dulu. Masih DFD dulu. Ini contoh ya. Ini level 1 nih. Kita langsung ngelihat level 2-nya proses 11 ya. Ini kita langsung lihat nih, proses 11 itu apa? Proses 11 itu ada akun saya untuk user pengguna. Nah, di akun saya user pengguna ini ketika diturunkan ke level 2 ya, maka dia menjadi ada 3 per 3 proses tambahan. Perbarui akun saya, perbarui kata sandi, sama lihat akun saya. Karena dia nggak ada create. Seperti itu. Karena di sini adalah uh, ini adalah akun saya untuk user pengguna bukan kemudian dia bisa mengcreate dia hanya untuk apa tweet update dia juga nggak bisa menghapus dirinya sendiri atau menonaktifkan ini di level 2 level 1 ya ketika masuk dari apa namanya dia mendapatkan inputan dan dari pemilik BMW ya dia hanya data akun ditulisnya tapi ketika sudah masuk ke dalam ke dalam level 2 nggak bisa data akun dia harus apa harus ada detailnya username, email, nama user, phone number, alamat, plat nomor, seperti itu. Ini juga sama ada user pemilik, email, bla bla bla, masuk ke sini. Jadi jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Seperti itu. Jadi ini jelas dfd ini masih salah total ya, Mas ya. DFD masih salah total. Ya Pak. So, Pak bentar, saya izin ya, untuk kirim file DFD-nya saya kebetulan kemarin tuh salah, Pak. Ada yang benarnya, saya salah kirim ternyata. Oh, yaudah, silahkan. ya udah silakan. Iya, Pak. Saya kirim lewat Zoom ya, Pak? Izin. Terima kasih. Oh, WA aja, Mas. WA aja ke grup baik, baik, Pak. Atau kalau mau ya langsung di presentasi aja nggak apa-apa, Mas. Coba langsung di presentasi aja kan hari ini sebetulnya presentasi. Baik, berarti ini langsung saya buka ya, DFD-nya yeah. ya. Iya. Yeah. Ya. Udah kedengaran belum, Pak? Udah eh sorry, udah kelihatan belum, Pak? Udah, Mas, udah. Ya, ini berikut adalah diagram konteks dari sistem informasi KS Perpustakaan di mana ada beberapa entitas diantaranya yaitu staff, administrator, dan buku. Oke, okay. hmm, buku-buku kenapa jadi eksternal entity, Mas? Gimana Pak? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Buku kenapa jadi eksternal entity? Uh, karena dia banyak cabangnya juga, ya. Berdasarkan ada kategorinya juga di situ, dan, dan sebagainya, Pak. Jadi, saya jadikan entity di situ, Pak. Eksternal entity itu semua pengguna, Mas. Emang, oh buku, iya, kan? iya, sorry, sorry. <laughs>

karena ini kok lucu nih. Panahnya di sini ada panah, ini ada panah lagi. Harusnya tuh dinyambung, Mas. Tet nih ya, yang data. Misalnya nih uh, apa namanya? Dari SIKS perpus ini ya, ke administrator nih. Itu ada panah ke data cawang bahwa terus ini masuk ke administrator. Harusnya nggak kayak gitu, Mas. Nggak usah ada dua panah kayak gini. Tapi dia menjadi satu garis yang sama. Itu. Terus sama juga nih, ini saya di bagian staff saya bingung nih. Uh, ini panahnya ada yang ke sini tapi ini juga ada panah yang ke staffnya nah itu harusnya tuh jangan digabung satu mas lihat deh yang di bagian pak, staff kan yang ya. di bagian staff itu ke ya. arah flownya ke sistem perpus ya pak eh, sistem informasi khas perpus ya pak iya yang input ke skp ya, saya baru nggak pak iya ya. harusnya Yaitu... dibedain kan pak yang ya. harus input sama outputnya itu betul Oh. terus habis itu kemudian ini udah oke deh. apa data-datanya yang benar seperti ini cuma mas ketika di berupa output dari proses ya atau berupa dari output dari siks perpusnya ke staff led right? saya ini bukan lagi data staff data login data pendapatan mas tapi output yang dikeluarkan oleh sistem itu harus dalam bentuk laporan baik pak, baik, pak. itu kalau data lagi ya buat apa desain informasinya mas seperti itu kan sistem informasi itu kan adalah mengolah data menjadi sebuah informasi mas, seperti itu. Jadi ini jangan berupa data lagi, tapi udah, udah apa foto hasil apa dan sebagainya, seperti itu. Kemudian ini ya mas ya panah ya di ini, ya, mas ya, jangan ke, jangan ke pecah-pecah seperti itu. Excellent entity, tapi untuk masalah data-datanya sih udah oke okay. ya. Untuk yang inputnya, cuma yang output dari SIKS-nya itu masih harus diperbaiki. Bentar Pak, kalau untuk hasilnya ini, eh, maksudnya eh, ini saya kirim ulang atau gimana? Kenapa Mas? Ke e-learning. Gak usah Mas, gak usah. Ga usah. Baik Pak. Terus lanjut Mas, ini kan berdiagram konteksnya, level 1, level 2-nya. Sebentar saya cek dulu Pak.

Waduh, kenapa Mbak? Kayak ya, muter gitu kan? Iya, kayak muter. Terus. Pak. Udah, ya. ya, ini udah. Oh. Pak, ya. ini sudah Pak. Nah, di level 1, level iya uh, level 1 ya Pak. Di level 0 sama level 1 Pak. Udah kuat belum, Mbak? Udah Pak, Insya Allah. Mohon maaf Pak, tadi ada tiba-tiba saya muter. Oke okay, oke okay. benar nih udah 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 oke okay nih insya allah pak insya allah pak okay. ya gimana mana mas? Ya, berikut adalah di FD perancangan aplikasi perpustakaan rakyat pak eh, dimana ada beberapa eh, apa namanya entitas sekaligus proses di, di 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 apa namanya diagram flow eh, diagram flow apa namanya? Diagram dia... data flow diagram oh, data oh, flow diagram pak diagam. ini level berapa, Mas? Ini level nol, Pak. Coba lihat diagram konteksnya tadi, level oh, dia nol, dia nol sama dengan level nol, sama dengan diagram konteks, Mas. Oh, oh iya, 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 Ini iya, ini bagian. Kalau oh, misal itu berarti sepert, sepertinya udah, udah level 1 mas masuknya. Ya, ini Pak. Ini, 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 ya, ini level 0. Ya, ini diagram konteks. Kalau tadi coba masuk lagi. Nah, ini baru namanya level 1. Oh, level 1 ya? Bukan level 0. Bukan. Ini level 1. <laughs> Kemudian Untuk penamaan prosesnya Itu bukan Satu-satu Satu-dua Satu-tiga Tapi langsung Satu-nol Dua-nol Tiga-nol Jadi berdasarkan prosesnya mas Baik pak Kalau satu-satu Satu-dua Satu-tiga ini Kalau dia sudah di level dua mas Jadi Satu-satu itu adalah Level dua Untuk proses satu Gitu kan Uh, proses satu itu terdiri nanti ada berapa proses ki? Ada 1 1 2 1 3. Ketika ingin menjelaskan FD level di level 2 proses 3 nanti uh, nomor prosesnya menjadi 31 32 33 seperti itu Mas. Jadi kok kayak gini ini malah terlihatnya adalah level uh, level 2 untuk proses 1 padahal kan sebetulnya ini adalah level 1. Walaupun ditulisnya di situ ada level 0. Jadi ini adalah level 1 tapi penulisan nama prosesnya ini adalah dia untuk level 2. Tuh, diperbaikin ya, Mas ya. Nanti 1, 1, eh eh 1002030. Kemudian 0, ini 2, 3, oh, itu kalau sanding itu level 1 ya, 102030 ya. Iya, yes, betul. Kalau level 2-nya benar, Mas, kalau di gini 11 12 gini, Itu benar untuk level 2-nya. Cuma itu adalah level 2 untuk proses satu saja. Nah, jadi ini untuk level yang ini bukan level 1 mas tapi level 2 yang ini yang ini ya ini ini kecek cek cek apa satu, satu 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 tuh ini semua level 2 semua tapi penulisan juga bukan satu 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 mas kalau satu titik satu titik satu itu sebetulnya adalah sudah masuknya level 3 mas gitu jadi Thank you. Thank you. kalau udah makin ke bawah itu adalah ya makin makin apa uh, makin detail lah cuma jarang sampai level 3 ini tuh harusnya adalah satu ini level 2 ya level 2 misalnya untuk proses nomor satu adalah satu titik satu gitu mas ininya cukup seperti itu satu titik dua tuh kemudian ya ketika sudah di level 2 itu nggak boleh hanya nulis data buku data buku nggak boleh mas tapi udah langsung spesifik nama atributnya ID buku, nama buku, ID kategori, dan seterusnya. Seperti itu, Mas. coba lihat ke atas lagi level satunya saya pengen lihat level satu dulu level satu oke okay, data buku nah ketika ada data store nih mas ya kan ada data store data buku ya mas ya data buku masuk ke peminjaman buku mas nih data store data store tau kan yang apa garis doang atas bawah ini ada data buku kan masuk kepada peminjaman buku itu harus spesifik mas jangan cuma ditulis data buku doang tapi harus apa? Harus spesifik uh, Apa namanya? Atributnya apa yang dimasukin? ID bukukah, nama bukukah, dan seterusnya Kedua Data store itu yakin mas menggunakan spasi Karena da data store itu merepresentasikan nama table mas di database Jadi harus disesuaikan dengan nama, data, nama table di database tersebut Kedua Ketiga Tidak ada atau tidak akan pernah bisa da terdapat aliran antara data store tapi ini kok dari data buku sama data peminjaman data store data store di data buku sama data peminjaman kok ada hubungan data flow diagramnya ini harusnya nggak boleh ada mas seperti itu dua eh sorry ketiga kemudian keempat adalah ketika masuk sebagai output ya dari proses ke output itu sudah tadi ya sama seperti yang diagram konteks sudah bukan lagi data mas tapi sudah harus bersifatnya informasi jadi jangan sampai itu sifatnya masih berupa data seperti itu terus ke ke apa namanya hmm, kita lihat nah data pengembalian buku data peminjaman pengembalian buku yakin mas tidak ada petugas perpustakaan dia pasti seharusnya masih ada dong dia kan pasti menginputkan juga ya kan iya betul pak, ya, betul, pak. perpustakaan habis itu perpustakaan laporan oke okay. yakin pembuatan laporan nggak ada output kepada petugas perpustakaan pengembalian buku oh. juga iya ini saya salah pak iya ya. nah, kita nah. harus pada saat pembuatan laporan itu kita juga memberikan report kepada petugas perpustakaan Pak untuk melihat hasil daripada data yang diberikan tahu petugas perpustakaan itu. Betul. Terus habis itu berikutnya Mas. Balik lagi coba lihat diagram konteks. Kita lihat di sini ada staff dan administrator, ada dua excellent entity. Kita lihat level satunya. kok hanya petugas perpustakaan? Atas lagi mas, atas lagi, atas lagi yang tadi kita bahas. Ini jumlah eksternal entity dan nama eksternal entity antara diagram konteks atau level 0 harus memiliki jumlah dan nama yang sama persis dengan di level 1 mas. Jadi level 1 dan level 0 harus sama persis. Ketika tadi nulis staff dan administrator jangan sampai ini tiba-tiba jadi petugas perpustakaan saja mas. Harus sama persis nggak boleh dari dua entity di level di diagram konteks tiba-tiba di level satu hanya satu entity nggak boleh pun sebaliknya di diagram konteks hanya satu uh, e begitu masuk ke level nol ternyata ada dua nggak boleh mas nama pun juga harus sama persis ketika di diagram konteks ada staff dan administrator di level satunya juga harus sama staff dan administrator bukan tiba-tiba jadi per petugas perpustakaan baik pak baik pak seperti itu. ini untuk yang lainnya saya masih masih tidak akan mengoreksi. diperbaiki terlebih dahulu ya mas ya. ini diperbaiki dahulu. Ya. yang mana pak? Oh yang iya. yang tadi sudah oh, di. Semuanya. sampai level ini juga masih. saya yakin pasti masih salah nih. Oh iya. Oh, iya. Dan... saya jadi enggak baru sekarang pak. kalau seandainya level 0 itu memang penamaan eh, abjadnya itu dari satu dua tiga empat lima ya pak. level sedang satu mas. satu. Sedangkan sedang itu satu titik satu gitu ya pak level 0 itu diagram konteks mas level oh. 0 sama dengan diagram konteks ini baik. level 1 baik pak baik pak Nah, level 1 itu yang misalnya 1, 0, 2, 0, 3, 0. Yang kemudian di level 2 baru 1, 1, 1, 2, 1, 3. Seperti itu, Mas. Tapi ketika Mas mau menjelaskan nih, coba ke atas, Mas. Ke atas dikit. Oke, okay, op. Pendaftaran anggota kan berarti menjadi proses 2 ya, Mas, ya? Iya Pak, iya Pak. Ya kan 2.0. Ketika membuat Dfd level 2, proses 2 ya penomorannya menjadi 2.1, 2.2, 2.3 Mas, seperti itu. Dan seterusnya. Jelas ya Mas ya? Iya Pak. Iya, Pak. Oke, coba uh, level 2-nya saya akan memperbaikinya nanti deh ketika level 0 dan level 1-nya sudah oke okay, ya Mas ya. Kemudian turun lagi Mas coba flow nya atau belum ada mas? Iya pak, ada dan nipotokut nipotokut ada belum ada. dan input output belum ada. Uh -uh. Jadi nanya ini aja pak. Penjelasan saja. Ini aja. aja. Ya sudah, berarti nanti dilengkapi ya mas ya. Baik pak. Baik, pak. Kita akan membahas rekap IRD di minggu depan dan di minggu depannya lagi ya. Kalian uh, di tanggal 28, ya. Kalian itu akan presentasi lagi ya terkait dari Perbaikan yang sudah kalian lakukan ini, ya, ditambah dengan IRD yang akan kalian buat, ya, dan juga, wah oh udah itu aja, terkait IRD nya saja seperti itu. Kemudian di pertemuan berikutnya lagi kita akan membahas UML dan ke, di nextnya akan membahas terkait uh, apa presentasi proyek akhir kalian. Jadi sudah harus dipersiapkan semata-matangnya. Dan kemudian saya akan melihat nanti ya, antara user requirements ya yang kalian sudah buat penom, e, pengodifikasian dari user requirements yang kalian kemudian turunkan menjadi IRD, DFD dan e, mockup dan yang lainnya apakah memiliki kesamaan atau Kalian malah yaudah jadi buatnya sendiri-sendiri. Ketika nanti ternyata di uh, DfD dibuat. Tapi ternyata di User Requirements tidak ada. Itu akan, me, akan mengurangi poin kalian. Pun sebaliknya di User Requirements ada. Tetapi di DfD tidak ada. Itu pun juga sama. Akan mempengaruhi kepada nilai kalian. Karena sejatinya antara User Requirements... IR di DFD mock up dan sampai aplikasi jadi itu harus memiliki kesinambungan. Jangan sampai di UR ada di DFD tidak ada ataupun sebaliknya di UR tidak ada tiba-tiba di DFD ada itu nggak boleh. Harus lain semuanya, harus sama semuanya. Kalian ini ada ada empat ya, anggota kelompoknya ada empat ya. Ini kan si ada Mas Aru, Mas Haba, Mas Tana sama Saida. empat orang ini dimaksimalkan. Jadi jangan kalian bekerja sendiri-sendiri mengerjakan sendiri-sendiri, tapi tim lah. Mas kerjain DFD, Mas ngerjain flowchart, Mas ngerjain IRD ini, uh, ini ngerjain dokumentasi untuk requirements-requirementsnya di align semuanya. Apalagi ini sepertinya kan kalian menggunakan sistem informasi yang sudah ada ya yang sudah jadi yang sudah ada di uh, mata kuliah sebelumnya juga sama saya kayaknya deh itu kalian harus lengkapi kalian sudah tidak harus memikirkan untuk membuatnya tapi Kak, saya akan melihat dari dokumentasinya seperti apa cukup jelas ya mas haba mas anak, mbak Saidah Ya Insya Allah Pak cukup jelas Pak atas penyampaian di jadi jadi tal Pak bagi kita. Oke semoga bisa bisa lebih baik lagi ya, Mas ya nanti di dua pertemuan lagi ya kita minggu ya, depan Pak. akan membahas IRD, ya dan kemudian itu langsung akan ada tugas untuk uh, di pertemuan minggu depannya kalian membuat IRD dari yang kalian kerjakan. Kalau kalian uh, bisa memaksimalkan atau memanfaatkan waktu dengan optimal. Kalian bisa sudah mulai curi-curi saat untuk memulai IRD. Sehingga nanti ketika saya menjelaskan IRD, kalian bisa langsung diskusi dua arah. Kalian bisa langsung menanyakan apakah ini apakah ini sudah benar dan sebagainya. Jadi ketika nanti presentasi kalian sudah lebih matang lagi dengan apa yang akan kalian presentasikan. Sama halnya dengan apa namanya yang kalian sudah buat hari ini itu harus dijadikan satu dokumen yang sama. Ya. Jadi jangan kepisah-pisah. Eh, user requirement dokumen apa, ini dokumen apa, dan sebagainya. Harus harus menyatu dalam satu dokumen yang sama. Seperti itu. Clear ya semuanya ya, mas dan mbaknya. Kalau mis ada ada yang ditanyakan nggak dari Mas Haba, Mas Sana, atau Mbak Saida? Saat ini Saat belum, mbak. Pak. Oke, okay. insya Allah Pak, seandainya memang ada kendala, nanti insya Allah saya tanyakan segera, Pak, lewat pribadi. Oke, okay, sip. Kalau gitu. Saya, saya izin close ya, Pak, untuk uh, slide ini. Kenapa? Saya izin close untuk okay. uh, screen ini. Terima kasih. Siap. Untuk Mas Nana dan Mbak Saida bagaimana? Ada yang ingin tanyakan? Oke, okay, kalau misalnya tidak ada, kita tutup kelas hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Min. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Pada pertemuan hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas atau kelas berikutnya. Saya tutup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semuanya.